Akhirnya, Amanda Manopo blak-blakan pacar baru. Bini Syaputra terhempas setelah lihat romantisnya. Dilansir di tribunjatim.com, Amanda Manopo selalu mencuri perhatian karena kecantikannya. Apalagi semenjak tampil di sinetron ngehit Ikatan Cinta. Amanda Manopo juga menjadi sorotan lantaran pernah berpacaran dengan Adi Olga Syaputra itu. Billy Syaputra harus mengakhiri jalinan cintanya dengan Amanda Manopo lantaran perbedaan agama antara keduanya. Tak bisa disatukan dalam kepercayaan iman, Amanda Manopo sempat galau dan sangat kecewa. Beberapa waktu lalu, sang artis cantik sampai disoroti. Billy Syaputra harus mengakhiri jalinan cintanya dengan Amanda Manopo lantaran perbedaan agama antara keduanya. Tak bisa disatukan dalam kepercayaan iman, Amanda Manopo sempat galau dan sangat kecewa. Beberapa waktu lalu, sang artis cantik sampai disoroti. Ditambah Amanda Manopo, belakangan harus kehilangan sang ibu. Amanda Manopo akhirnya kini mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Sang artis mulai blak-blakan terkait siapa yang sebenarnya mengisi hatinya saat ini. Sudah tak lagi sendiri, Amanda Manopo mulai berani memposting siapa sosoknya. Usai putus dari Billy Syaputra, Amanda Manopo memang sering membuatnya penasaran. Kini, Amanda Manopo membuat heboh publik setelah beredar video bersama aktor teman yang satu ini. Amanda Manopo ternyata sengaja membagikan video mesranya dengan Miska Chandrawinata. Lewat akun TikTok pribadinya, @agm1612, pada Jumat 4 Februari 2022. Video tersebut awalnya memperlihatkan Amanda Manopo sedang tersenyum ke arah kamera. Amanda Manopo tampak mengenakan baju berwarna pink seolah-olah sedang menghadiri suatu acara. Penampilan pun menjadi sorotan para penggemar. Pasalnya, di sebuah postingan Amanda Manopo secara sengaja mengumbar wajah tampan adik Nadine Chandrawinata itu. Belak-belakan kini sudah Amanda Manopo memamerkan penampilannya yang sangat akrab dengan Miska Chandrawinata. Seperti diketahui, Miska telah resmi putus hubungan dengan Jessica Mila. Sementara itu, Amanda Manopo akhirnya kepergok begitu akrab dengan kembaran Marcel Chandrawinata ini. Di foto lainnya, Amanda Manopo lantas memamerkan pandangannya ketika sedang mengamati kembaran Marcel Chandrawinata itu. Amanda Manopo melirik ke sosok yang berada di sebelahnya. Setelah itu, kamera langsung menyoroti sosok yang ada di sebelah Amanda Manopo tersebut. Tak disangka, ada Miska Chandrawinata yang langsung merangkul Amanda Manopo. Amanda Manopo dan Miska langsung tersenyum ke arah kamera. Pada unggahan video tersebut, Amanda Manopo hanya menyematkan emoji baju baru berwarna biru dan pink. Hingga berita ini diturunkan, video TikTok tersebut sudah ditonton lebih dari 5,9 juta. Mendapatkan 624 like, warganet langsung menyerbu unggahan Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata itu. Banyak yang kaget sekaligus menduga Amanda Manopo menjalin hubungan dengan Miska Chandrawinata. Tampaknya Amanda Manopo benar-benar mencoba untuk melupakan dan move on dari mantan kekasihnya, Billy Syaputra. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya, Selfie Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.